Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya De Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Pemirsa, jelang Liga 1 2021 bergulir, ini persiapan masing-masing tim yang ada di Indonesia ini memang sudah semakin dimantapkan. Khususnya di Kota Makassar ini, PSM Makassar yang memang klub kebanggaan kita, yang mana sudah beberapa hari ini membuat kegiatan latihan ya. Dan sudah ada beberapa pemain-pemain baru yang bergabung, terutama Frisco Omsiwor gitu ya, Ilham Udin Armain. Nah, kita penasaran terkait dengan rumor-rumor pemain-pemain asing, pelatih asing, dan juga perkembangan PSM Makassar seperti apa. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Andi Akbar selaku pengamat olahraga. Apa kabar Pak Andi Akbar? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Kita juga sudah terhubung bersama dengan perwakilan supporter, ada Sekretaris Jenderal Red Gang, ada Bung Sadat. Apa kabar Bung Sadat? Baik, baik Bung Ade. Selamat sore pemirsa Selebes TV dimanapun berada. Iya. Dan kita juga sudah terhubung dengan Bung Sulaiman Abdul Karim selaku media officer PSM Makassar. Apa kabar Bung Sule? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Baik, mungkin langsung saja nih Bung Sule, terkait dengan rumor-rumor yang beredar di luar sana terkait dengan pemain-pemain yang baru bergabung dengan PSM Makassar seperti Frisco Onsiwor, terus ada Ilham Udin Armain, dan kabarnya sudah ada pemain-pemain asing bidikan PSM Makassar. Apakah bisa diinformasikan sedetail mungkin nih Bung Sule terkait rumor-rumor itu? Oh, oke. Okay. Kalau rumor itu mungkin ya kita biarkan saja tetap menjadi rumor. Yeah. Kita tunggu saja nanti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau soal pemain yang sudah kita ketahui bersama ya, ada Priska Wongsiwor, kemudian Ilham Udin Armain, ada Rian Firmansyah, kemudian Junius Barte yang sudah bergabung dengan kita ya. Di antara mereka itu yang memang masih ada yang bersifat atau berstatus trial, tapi juga sudah ada yang berstatus definitif atau permanen. Jadi ya kita tunggu saja nanti kira-kira siapa lagi yang akan didatangkan oleh manajemen. Yang pasti bahwa untuk posisi atau untuk slot pemain asing itu kan memang sudah disampaikan oleh Direktur Utama PSM Makassar, Bapak Munafri Arifuddin, bahwa akan ada yang didatangkan. Dan banyak rumor yang, ya menurut saya kalau rumor, untuk sementara rumor-rumor itu kita biarkan saja dulu menjadi rumor, ya memang disitulah asiknya dunia sepak bola, setiap musim transfer pasti ada hal-hal seperti itu. Kita lihat saja nanti di kemudian hari bagaimana. Baik, Bung Sule, terkait dengan pelatih, ini sudah ada kabar, saya dengar-dengar, sudah ada pelatih asal Eropa. Apakah memang benar? Khusus untuk pelatih, ya beberapa hari yang lalu juga Direktur Utama kita, Pak Api, itu sudah ngomong bahwa dipastikan bahwa pelatih PSM Makassar musim ini tuh memang pelatih asing, asalnya Eropa. Cuman untuk nama dan siapa dia itu, belum, informasinya belum bisa keluar. Kita tunggu saja nanti. Baik, terima kasih Bung Sule. Saya ke Pak Andi Akbar dulu deh, selaku pengamat olahraga. Pak Andi Akbar, kalau dilihat dengan kesiapan PSM Makassar saat ini, sudah ada beberapa pemain lokal yang didatangkan. Dan memang kalau kita perhatikan, ini khas Indonesia Timur ya. Frisco Onsiwor, Ilham Udin Armain. Kebanyakan memang rata-rata pemainnya ini Indonesia Timur. Terkait dengan pemain-pemain asing dan juga akan datangnya nanti pelatih asing juga. Pendapat dari Pak Andi Akbar sendiri melihat kesiapan PSM Makassar jelang Liga 1 2021 seperti apa? Iya, terima kasih Mas Ade. Saya kira yang perlu menjadi perhatian oleh pihak manajemen terlebih dahulu terkait isu-isu mengenai masalah tidak diizinkannya PSM nanti bermain di Liga 1. Itu juga perlu mungkin dari pihak manajemen menjelaskan apakah persoalan ini sudah selesai, karena ada isu yang berkembang bahwa PSM itu tidak diizinkan karena ada persoalan
tunggakan gaji dari pemain profesional dari yang dipermasalahkan ke FIFA dan sampai sekarang ini belum clear masalahnya. Dan saya kira pihak manajemen akan bertindak profesional sehingga PSM nantinya akan ikut berlaga di Liga 1 tahun 2021 ini. Kemudian terkait dengan pemain asing yang akan digunakan, saya kira apa yang disampaikan oleh Sulaiman tadi, saya kira itu sudah patut kita apresiasi bahwa jangan terlalu cepat dulu memutuskan pemain-pemain asing ini. Ya. Ya, tentu kan harus dilihat dulu kualitasnya seperti apa. Jangan sampai misalnya membawa cedera-cedera permanen buat atlet itu kan perlu dites dulu kondisi fisiknya seperti apa, bagaimana apakah tidak memiliki cedera permanen. Tentu sebagai pengamat harus melihat secara menyeluruh kualitas dari pemain asing ini, track record-nya selama ini di Liga Indonesia, apakah itu sudah memang pernah bermain di Liga Indonesia. Kemudian saya kira pihak-pihak yang telah menawarkan pemain ini ya tentu sudah ada track record yang disampaikan dan ini tentu perlu dievaluasi secara menyeluruh sebelum diputuskan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Akbar. Saya ke Bung Sadat. Bung Sadat, kalau dari supporter sendiri melihat kesiapan PSM Makassar yang kalau kita lihat ada beberapa pemain yang dipertahankan di Piala Menpora kemarin seperti Edwin Gitawa, Sutan Totan, ya, Ekop Sayuri juga Yanci Sayuri. Kedatangan Chris Kaunsiwar juga Ilham Udin Armain. Ini khasnya Indonesia Timur banget kalau saya bilang. Pendapat dari Bung Sadat sendiri melihat kesiapannya seperti apa? Ya, terima kasih Bung Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Andi Akbar, Om Sule, sampai ketemu. Sampai selamat bersua kembali. Siap. Pemirsa TV dimanapun berada. Dengan tema yang sama di beberapa pertemuan persiapan PSM menjelang 2021 menjelang Liga 1 2021 yang melihat melihat beberapa pemain baru yang bergabung yang dikatakan Bung Ade tadi bahwa saat ini PSM dihuni oleh beberapa pemain-pemain yang berasal dari Indonesia Timur, saya kira ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pemain-pemain yang baru bergabung karena ini merupakan sesuatu yang tidak akan terlalu sulit mereka untuk beradaptasi dengan tim yang sudah ada. Di mana kita tahu bahwa pemain-pemain Makassar dengan pemain-pemain yang dari Ambon, dari Papua, itu selama ini mereka dengan cepat beradaptasi dengan pemain-pemain PSM. Kita bisa melihat beberapa pemain yang mantan-mantan pemain yang pernah bergabung, ada dari Papua, ada Isat Patari, ada Salosa, kemudian ada dari Ambon, ada Belu, ada Hasim Kipu, mereka ketika mulai bergabung dengan PSM itu tidak begitu sulit untuk beradaptasi apalagi dengan lingkungan ataupun ciri khas permainan dari PSM. Ya saya mungkin sedikit sepakat juga dengan Bu Nandi tadi, tapi di beberapa pertemuan kemarin melalui Om Sule dan saya juga sempat komunikasi pribadi dengan Pak Direktur Utama, Pak Unafri Arifuddin. Saya pernah menanyakan terkait dengan yang dikatakan tadi. Mohon maaf Pak Bu Andi, bukan berarti saya mau menjawab, hanya menjelaskan, hanya menginformasikan bahwasannya dari kalangan supporter juga kemarin sempat mempertanyakan dan bahkan ini menjadi sebuah prioritas utama. Kami sampaikan ke manajemen melalui Pak Munafri bahwa jangan sampai persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan merekrut pemain asing, merekrut beberapa pemain lokal, kemudian yang dikatakan tadi bahwa akan ada pelatih lokal, itu sama sekali tidak ada artinya ketika yang ditakutkan oleh teman-teman supporter, oleh para pengamat, termasuk Bung Andi, itu terjadi. Artinya
kemarin dengan jawaban yang tegas, Om Sule dan Pak Munafri juga mengatakan bahwa ini sementara kita upayakan, dan ada sebuah harapan besar di situ bahwa masalah tertundanya pembayaran gaji pemain asing dan beberapa pemain lokal itu sementara sudah diupayakan. Jadi mungkin juga Om Sule nanti dengan tidak bosan-bosannya saya juga selalu mengingatkan, memang ini menjadi sebuah prioritas Om Sule. Ya mungkin sementara itu Bung Arif, terima kasih. Baik, terima kasih.